Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memborong baju di Blok G Tanah Abang sebagai penglaris. Jokowi juga akan membawa ibu-ibu pejabat Pemprov DKI ke Tanah Abang pada Jumat mendatang. Jokowi membeli sejumlah pakaian di lantai 3 Blok G Tanah Abang yang kini masih sepi pembeli. Jokowi membeli 10 jilbab, 4 daster, 3 kemeja ala Cherrybelle, dan sejumlah pakaian lain. Jokowi mengatakan pakaian tersebut akan diberikan kepada pembantu dan istrinya. Pada setiap toko yang dibeli, Jokowi membayar Rp200.000. Padahal pakaian yang dibelinya harganya hanya sekitar Rp60.000 per 3 potong. Sebagai upaya promosi Blok G pula, mulai hari Jumat hingga Minggu mendatang, Jokowi akan membawa ibu-ibu pejabat seperti ibu-ibu wali kota Jakarta dan ibu-ibu dari Dinas Pemprov DKI Jakarta ke Blok G Tanah Abang. Lagi mana? Oh ini. Iya, ini. Ini dia satu saja. Coba dong, Pak. Aduh. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Mungkin nanti setiap hari setiap minggu nanti mulai Jumat nanti akan saya bawa ibu-ibu ke sini. Dari Wali Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara saya bawa urut, saya bawa terus dinas juga saya bawa.